Assalamualaikum. Kali ini Telisa mau berbagi tips gimana caranya ngerebus jengkol biar empuk dan hemat gas, juga biar enggak bau jengkol yang menyengat gitu ya, Bun. Nah, jadi Telisa udah punya 1/4 jengkol yang tua-tua seperti ini. Pertama-tama biar jengkolnya lebih empuk, kita rendam dulu pakai air. Ini Telisa rendam selama 10 jam. Ini dia jengkolnya setelah Telisa rendam selama 10 jam. Dia jadi mengembang gitu ya dan kebuka-buka seperti ini. Di sini Telisa udah punya rempah-rempah, daun jeruk, lengkuas. Ini jahe 3 iris, kemudian daun salam dan juga 2 batang serai. Kopi setengah sendok makan, garam sedikit. Selanjutnya kita didihkan air. Kemudian masukkan daun salam, serai, daun jeruk, lengkuas, dan jahenya. Masukkan juga garam, kopi. Kita aduk dulu ya, biar merata kopinya. Kemudian langsung kita masukin jengkolnya. Nah, ini kemudian kita rebus selama 7 menit. Jadi hitung 7 menitnya itu dari mulai dia mendidih, kita tutup, terus kita rebus sampai 7 menit, jangan dibuka-buka ya. Nah, ini dia udah Telisa rebus selama 7 menit. Sekarang kita matiin dulu apinya. Nah, ini udah Telisa matiin, terus kita diamkan selama 30 menit ya. Dan tutupnya itu jangan dibuka, kita diamin aja selama 30 menit biar uap panasnya tetap di dalam. Kalau udah selama 30 menit udah didiemin, langsung kita rebus lagi, nyalain kompor lagi. Dan kita rebus lagi dia selama 10 menit. Ingat ya, tutupnya biarin aja, jangan dibuka. Nah, setelah 10 menit kita rebus, ini kita matiin lagi kompornya dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini dia setelah perebusan kedua, Telisa diamin 30 menit kemudian dan ini baru boleh dibuka. Wah, pas tutupnya ini dibuka, benar-benar yang keluar itu aroma rempah-rempahnya ya. Jadi aroma jengkolnya itu udah hilang, dia malah wangi banget, wangi daun jeruk, wangi serai, wangi kopinya. Sekarang kita angkat dulu dan tiriskan ya. Ini dia setelah jengkolnya Telisa cuci. Ini gampang banget, dia tinggal dibuka-bukain kayak gini aja. Nah, dengan cara seperti ini dijamin jengkolnya udah empuk. Jengkolnya udah siap buat dimasak apapun sama bunda-bunda di rumah, dicabein, disemur, pokoknya udah siap. Terima kasih ya sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe.